muncul wacana duet Anies Baswedan dan Ketua DPP PDIP Rano Karno untuk pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Menanggapi wacana itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, duet tersebut hasil aspirasi yang disampaikan akar rumput PDI Perjuangan. Menurut Hasto, PDIP terus melakukan pencermatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi akar rumput. Meski begitu, kata dia, ihwal Pilkada Jakarta 2024 masih menunggu arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa PDIP telah mengaktifkan mesin-mesin partai jelang Pilkada Serentak 2024. PDIP menggelar berbagai pelatihan bagi tim kampanye hingga melaksanakan rapat koordinasi pemenangan. Oleh karenanya, PDIP bakal menggerakkan rakyat dan suara arus bawah terkait aspirasi akar rumput yang menginginkan duet antara Anies Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai, Jakarta membutuhkan orang yang memiliki pengalaman dan rekam jejak menjadi kepala daerah untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengingatkan, bukan hanya Ridwan Kamil yang memiliki potensi, melainkan juga Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok.